Sejak beberapa minggu lalu, industri seni hangat membicarakan mengenai sebuah program bual bicara yang dikatakan tidak sensitif berikutan selebriti yang terlibat mendedahkan pengalamannya melakonkan adegan ranjang tidak lama dahulu. Susulan itu, media tempatan turut mendapatkan pandangan pengacara nombor satu negara, Dato' Aznil Haji Nawawi atau lebih dikenali ramai sebagai Pak Nil. Memetik perkongsian dari utusan Malaysia, Pak Nil berkata ilmu, pengetahuan dan pengalaman adalah kriteria yang penting untuk menggalas sebagai pengacara sebuah program televisyen. Tambahnya lagi, dia begitu memahami akan tugas pengacara yang ada ketika perlu memprovokasi tetamu jemputan dalam membincangkan sesuatu topik, namun bagi selebriti berstyle ini provokasi tersebut harus dilakukan dalam suasana berhemah dan bertanggungjawab. Peranan itu adakala terpaksa dimainkan bagi membolehkan perbincangan itu menjadi hidup. Provokasi supaya tetamu jadi gembira, jadi marah, jadi kalut untuk memastikan dia bercakap. Tetapi harus dilakukan dengan bertanggungjawab, begitu juga tetamu jemputan itu sendiri. Bagaimanapun saya percaya, bahawa ilmu, pengetahuan dan pengalaman itulah yang mendewasakan pengacara itu, katanya kepada portal akhbar tersebut. Dalam perkembangan lain, Pak Nil juga menggalas tanggungjawab sebagai duta bagi produk SKD.